Baik, Bu, yang nampaknya telah masuk lagi satu penelpon. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salawatnya, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sholli ala Muhammad. Dengan Ibu siapa, dari mana? Nah, dari hamba Allah dari Malaysia. Malaysia. Baik, sudah, silakan Ibu bisa bertanya langsung pada Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan santri pesantren selalu dilindungi oleh Allah dan selalu diberi kesehatan. Amin, makasih. Amin, amin. Saya ingin bertanya, saya telah bercerai dengan suami saya di umur pernikahan saya hanya kurang 1 tahun. Dan belum ada anak. Lalu setelah saya bercerai, memilih cerai karena saya merasa tidak ada lagi keberkatan pernikahan karena orang tua saya tidak menyukai suami, mantan suami saya lagi. Yang minta cerai siapa? Kesempatan kami berdua. Oh, baik. Karena baik. Ya, karena orang tua terus memberi image buruk tentang mantan suami saya, jadi saya memilih untuk berpisah dengan suami, dan suami pun setuju. Jadi setelah cerai dan telah habis masa iddah, saya mengalami kesulitan ekonomi. Jadi di sini saya di Malaysia dengan lagi keadaan COVID begini, jadi susahlah untuk mencukupi kehidupan. Lalu orang tua saya sudah mengatakan kepada saya kalau mereka tidak sanggup lagi menafkahi saya. Jadi apakah betul kalau misalnya perempuan telah diceraikan atau dari sejak menikah, gimana ya? Ya kalau sudah bercerai lah istilahnya, sudah tidak ada lagi tanggung jawab dari orang tua. Satu lagi boleh Ibu ya? Baik, silakan. Oke, pertanyaan kedua, apakah benar bila kita kaitkan sifat sombong hanya kepada Allah? Saya sering mendengar kata-kata sombong adalah hanya pakaian Allah. Itu saja Bu ya, terima kasih. Baik, Masya Allah, bismillah. Yang pertama adalah semoga Allah mengirim kepada Anda suami yang soleh, yang bisa mencukupi kebutuhan Anda. Dan bergegaslah untuk mencari, berkomunikasi dengan orang-orang soleh. Bukan cara mencarinya, bukan seperti dulu. Artinya mencari orang baik, melalui orang baik, dengan persetujuan orang tua, tanpa menjatuhkan hati dulu. Pandang laki-laki itu dengan pandangan harap, maksudnya kita berharap semoga dia baik. Sebelum adanya cinta, kemudian Anda menikah, keluarga setuju, insya Allah bahagia. Cukuplah kejadian yang lalu adalah jangan terulang lagi. Dan segera buka pintu halal agar ada kemudahan-kemudahan, termasuk rezeki akan dimudahkan setelah itu. Baik, kemudian masalah nafkah seorang anak perempuan itu, jika sudah tidak punya suami, kemudian dia fakir, siapakah yang menanggung nafkahnya? Makanya nafkahnya kembali kepada ayahnya kalau dia punya ayah. Kalau ayahnya tidak ada, akan kembali kepada saudara laki-lakinya. Itu hikmahnya kenapa di dalam Islam itu lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dia punya jatah 2, perempuan 1. Karena apa? Kalau Anda sebagai seorang anak laki-laki punya kakak perempuan, punya adik perempuan, punya ibu, punya bapak. Lihat. Jika ayahmu melarat, ibumu melarat, maka yang menanggung adalah bukan adikmu tapi dirimu sebagai anak laki-laki. Bahkan adik perempuanmu kalau jatuh miskin, maka yang menanggung adalah anak laki-laki. Tapi kalau anak laki-laki jatuh miskin, tidak wajib bagi anak perempuan, adik perempuannya untuk membantu, iya, tapi bukan sebagai wajib nafkah. Jadi kalau Anda sebagai seorang janda, kembali kepada orang tua, ya orang tua yang beri nafkah. Bapak yang beri nafkah, kalau ada bapak. Kalau tidak bapak, maka yang beri nafkah adalah kakak perempuan, atau kakak laki-laki atau adik laki-laki, saudara. Seperti itu. Kemudian setelah itu ya Anda berusaha sebisa mungkin mencari nafkah. Dan Allah tidak akan biarkan hambanya kelaparan. Yakin itu. Jadi tidak dibenarkan kalau memang seorang anak perempuan sudah cerai, janda, enggak. Orang tua tidak wajib, enggak. Atau malah kembali kepada yang laki-laki. Apakah bapaknya atau saudara laki-lakinya.
Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kalimat, jadi menerjemahkan kalimat membesarkan diri. Sombong itu kan bahasa kasar ya, bahasa negatif. Sehingga kalau orang disebut sombong itu ya sudah. Maksudnya sombong membesarkan diri. Seperti diktator itu adalah sewenang-wenang, semena-mena. Allah itu maha, ya, diktator. Jadi sifat kalau berkehendak tidak ada yang menghalangi diktator adalah dinisbatkan pada Allah. Sah maknanya. Tapi lafadznya, lah kalau dengan lafadznya kurang etis. Sombong. Makna sombong itu apa sih? Sombong itu adalah merasa besar dan yang lain rendah. Bagi manusia adalah rendah, hina. Tapi kalau dinisbatkan kepada Allah adalah hak. Memang yang maha besar hanya Allah. Cuman kepandaian kita di dalam mengalihkan bahasa. Makanya manusia diktator adalah tidak benar. Tapi sifat diktator, kohar misalnya. Kalau dinisbatkan kepada Allah, jangan dikatakan Allah diktator. Karena diktator sudah identik dengan makna yang tidak baik. Maka katakan Allah yang kohar, yang jika berkehendak tidak ada yang menghalanginya. Artinya diktator kalau untuk manusia. Kalau manusia adalah punya pendapat gak bisa dilawan, diktator. Nah ini. Tapi kalau Allah namanya Qahhar, kalau berkehendak tidak ada yang menghalangi. Maka sombong adalah lafaz negatif bagi manusia. Karena lafaz ini negatif, maka jangan dinisbatkan kepada Allah dengan kalimat yang sama, maknanya sama. Sombong itu artinya membesarkan diri, mengagungkan diri. Maka yang pantas mengagungkan diri hanya Allah. Gitu, jangan yang pantas sombong, kurang etis. Kita hanya mengatur bahasa. Maknanya sama, cuman kalau disebutkan kepada Allah adalah sah. Karena yang pantas menganggap dirinya besar hanya Allah. Kalau manusia namanya sombong. Sombong kan membesarkan dirinya, sombong. Maka ini kalimat yang sudah identik dengan kalimat yang sudah dianggap sebagai kalimat negatif. Negatif, jangan dipakai untuk Allah. Beri makna yang lainnya. Yang pantas untuk mengagungkan diri adalah hanya Allah. Kalau manusia yang tidak pantas sombong, kalau Allah pantas membesarkan diri. Jangan pakai kalimat Allah yang pantas sombong. Tidak enak kalimat sombong, sudah terlanjur tidak enak di manusia. Memang laisa kamitsli syai', Allah tidak serupa dengan apapun. Tapi kecakapan kita di dalam milih kata ini penting untuk memahamkan pada orang. Sombong itu apa sih maknanya, kan begitu? Orang ngerti sombong apa? Sombong itu jelek, gitu saja. Loh, jelek kok dipakai oleh Allah? Nah, karena kita memaknai sombong hanya jelek saja. Sombong itu mengagungkan diri, membesarkan diri. Maka kalau yang besarkan Allah adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Dan firman Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tapi kalau ada orang mengatakan, aku paling besar, sombong, manusia. Tapi dinisbatkan kepada Allah kalimat sombong, kurang pantas. Tapi maknanya sah. Makna sombong adalah mengagungkan diri, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.